aku lagi mau makan. Apakah kalian sudah makan? Sendirian aja ya nih, aku sendirian. Aku habis kutekan sendiri. Tadi ada yang bilang kukunya cantik ya, aku habis kutekan sendiri guys. Warnanya seperti ini. Jadi kemarin kan aku update kan, pas tengah malam jam 10 atau jam 9 ya, jam 9 bukan sih. Aku update kan lagi latihan. Jadi aku latihan buat hari ini, buat Blue Rose tadi. Buat Blue Rose. Deg-degan banget, kayak bener-bener baru kemarin belajarnya. Kemarin malam. Atut. Makan guys, jangan lupa makan. Aku lagi sakit, cepet sembuh. Makan pakai tangan itu enak guys. Bahasa Mandarinnya turu apa? Shui, shui tia. Minumnya ada, tapi nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat mereknya. Mangan opo? Kulit ayam sama telur. Tadi bawa dari teater. Ini kebiasaan nih, showroomnya siapa, nyarinya siapa. Lagi sendiri, iya sendirilah. Bisa sama siapa? Makan guys, jangan kasihkan nonton showroom jadi lupa makan.
kangen. Ya nggak tahu, Oshimu nggak SR, aku tanya ke aku. Coba tanyalah ke Oshimu, mention gitu toh di Twitternya, showroom dong gitu. Mangan opo? Iki lho. Kulit ayam. Bersama telur dan kriuk-kriuk dan sambal, cabe. Sambal. Ini namanya sambal. Kalau cabe itu yang utuh. Itu sama-sama mangan. Iyo. Nasi Padang ya. Iso kan bisa ya. Ora. Bukan. Iya enggak sih ora? Iya ora. Ora. Ora nasi Padang. Coba bilang R. R. Gak bisa, orang iso ngomong R. Ora iso. Mau denger kriuknya? Enak loh. Mau makan? Mau makan? Langsung aja pesen toh. Piye kabare? Apik.
opo iku? Enak tenan, iyalah. Enak tenan iki. Pakai sambal. Mangan opo itu? Iki kulit ayam iki. Iki kulit kukuruyuk. Neng endi? Enggak kemana-mana aku. Di tempat latihan aja, nanti mau video call. Enggak kemana-mana. Pitik, pitik itu ayam. Pitik skin. Tes script lagi ya. Si Jela, lalu. Lagi makan opo, Ci? Pitik. Pitik skin. Iki lho. Pitik. Kulit pitik. Kriuknya iki lho. Sedap. Kok sepi, kan lagi sendirian. Dibacanya pitek, 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 pitek. Gimana sih cara bacanya ini loh? Gimana? Adiknya mana? Adiknya gak punya, orang punya adik. Sejak kapan punya adik? Mau cuci tangan dulu ya. Bentar, sabar. Sabar yo. Sudah, Udin. Wis. Bersih.
Coba lihat tangannya, tangannya iki loh. Bagus kan? Kutekan sendiri. Dadah. Dadah. Gak panjang kukunya. Baru panjang yang jempol, tapi gak begitu panjang. Dikit aja panjangnya. Susah mau panjangin kuku tuh, Selin. Kalau misalkan panjang ya, dia suka patah sendiri. Soalnya kukunya itu kayak gak kuat gitu loh. Dia bisa ketekuk sendiri gitu tuh. Lek, what's lek? What's lek? Lek, what's... Apa itu? Iki lo, jangan nge-spam. Jangan nge-spam. Totok Ci. Jangan lah, jangan sekarang totoknya. Nanti kapan-kapan tunggu udah mood baru totok. Tak totok ya. PM itu kalau PM itu member atau JOT? Kalau PM itu dari member. Cuman member nanti kirim, nanti dicek dulu sama manajer. Jadi kita kayak kirim kan PM, isinya ini. Nah, tunggu di ACC dulu sama manajer. Kalau misalkan nggak di ACC sama manajer, ya itu nggak kekirim. Gitu. Nanti manajer cek dulu, baru dikirimkan ke PM kalian. Tapi itu dari member. Jadi ditunggu, jangan kayak iki loh apa marah-marah kayak kok ndak PM. Kita juga nunggu di ACC. Kalau misalkan ada masalah tidak bisa ndak ora iso di ACC. Begitu loh. Boleh cubit-cubit pipinya. Udah boleh ya, iki pipinya nanti cepet melar kalau dicubit-cubit. Nanti turun pipinya kayak tua gitu. Gak boleh cubit-cubit. Ya, kalau misalkan kalian ingin PM, coba dulu aja gitu. Kalau misalkan Selin biasanya sih di PM kirim foto-foto spesial gitu sih, kayak nggak pernah Selin kirim yang di Twitter gitu. Jadi kayak foto-foto muka muka baru bangun tidur gitu ya, kayak gini-gini masih gini atau enggak yang masih muka ngantuk itu biasanya di PM. Atau ya beberapa foto yang tidak di-share di Twitter begitu. Begitu toh ya. Foto-foto spesial begitu. Ini yang ikut PM Sally pasti tahu lah ya. Foto pas Sally masih kecil ada satu yang ya mukanya jelek. Kayak gitu ya, pokoknya ada ya yang ikut PM saya ini pasti tahu. Jadi foto-foto rareku. Mana ada jelek, iku jelek. Mana masih bocil, bocil kena matahari, kulitnya gosong.
KTP selling yang di Twitter masih ada nggak? Ada. Ada sampai sekarang itu sampai seumur hidup. Tapi bisa ganti foto, cuman gimana ya? Cuman Zelin belum balik itu ke belum balik kampung buat ganti foto KTP. Ora sempat. Belum urung sempat. Urung apa durung nih? Ada dua. Yang mana yang benar? Urung apa durung? Oh, sama aja. Yowes. Yo wes, sama aja. Bisa enggak ya jatuh? Oh, enggak jatuh. Tapi takut iki. Nah. Selin gelis, gelis itu bahasa Sunda itu. Selin bisanya ngomong Jawa. Ayu bukan gelis. Hari ini aku ulta. Oh, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Sobat ngapak. Ngapak itu kayak Ci Desi gitu kan. Kalau ngomongnya. Selin, aku lagi sakit. Cepat sembuh. Cepat-cepat sehat yo. Mas eh. Siap gak? Ngapak sama medok beda. Apa bedanya ngapak sama medok? Coba contohkan. Masih. Selin, aku lagi di bis. Lagi mau kemana? Kok tidak bilang? Kok orang bilang? Apa sih? Ah, nggak tahu. Ah. Kok nggak bilang? Orang jomblo. Kalau orang jomblo bahasa Jawanya are, bukan are itu kan orang. Are jomblo. Jomblo are, are jomblo. Are. Oh, pakai K ya, are. Are jomblo. I are jomblo iki. Iki.
gak ngaca, padahal depan ada kaca ya. Gak ngaca. Yowes itu artinya apa? Yowes itu artinya ya sudah. Yo itu iya. Ya gitu. Wes itu wes 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 ya, bukan wes. Wis. Wis itu sudah. Wis. Yowes, yowes. Ya sudah. Gitu. Rapopo jomblo, sing penting happy Selin. Ini rapopo ya. Rapopo. Aku apa bahasa Jawanya aku? Tadi diajarin sama Kak Cindy tapi lupa. Aku apa? Inyong. Inyong, inyong rapopo. Kulo, kulo apa? Aku. Anata. Anata rapopo. Anata itu kan kamu. Anata itu aku atau kamu? Watashi itu aku, anata itu kamu. Awak, awak, awak mah bahasa Melayu bukan sih? Awak dewe tahu duwe bayangan besok. Ewe swaya oma-omahan. Kowe mojo koran sarungan. Aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku. Karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wis bedo dalan. Mendong tanpa udan. Astaga. Joknya dapat banget. Cuman lagu itu doang yang Selin tahu, yang bisa Selin menjokin gitu. Mendong tanpa udan. Mendong tanpa udan. Liriknya Selin cuman tahu yang bagian ini. Nah, yang bagian saling nyanyi kemarin itu bangkui kangen sayang bangkui kangen kangenan itu bukan apa guys. Kadang bedo pilihan habis itu gak tau lagi. Mendung apa mendong tanpa udan kan dimedokin gitu kan jadi mendong. Orang iso bahasa Melayu dari kecil iku inyong ora belajar bahasa Melayu. Lagi dong, lagi boleh. Oh.
awak dewe tau duwe bayangan besok yang wes waya omah-omahan kowe mojo kowe mojo koran sarungan aku blonjo dasteran nanging saiki wes dadi kenangan aku karo kowe wes pisahan aku kiri kowe kanan wes bedo dalan. Udah Udin, wis 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 jadi kangen Jogja. Iya ya, kangen Jogja loh. Selain wis madang durung wis baru makan baru madang itu loh, denger gak kotaknya? udah habis. Paling kangen sirkus mana? Semuanya kangen sih. Semuanya kangen. Balikpapan, Bandung, Purwokerto, Cirebon. Semuanya kangen. Samarinda. Apa lagi? Banyak sirkus. Ikut sirkusnya banyak, ke banyak kota. Kalau sama aku kangen gak? Yo kangen dong, masa enggak sama kalian? Huh, ada siapa iku? Ada sopo? Bentar ya. Ada sopo iku? Member tapi nggak tahu hilang kemana. Masuk ke kamar atas, nggak tahu kemana. Mau habis sisa segini iki lipstiknya. Ora pucat. Mau latihan ya, Ci? Bukan, mau video call iki. Lipstik mami ya? Bukan, lipstik teater. Gaspil foto KTP iku ada di komen. Banyak penyelam handal. Citelin kok marah-marah? Ora marah-marah. Ora marah-marah. Ini sekarang jam berapa? Iki. Jam 5.
Siji, loro, telu, papat, limo. Jam limo. Soalnya kalau misalkan mau apa ngomong 1, 2, 3, 4 dalam bahasa Jawa pasti hitung dulu siji, loro, telu, papat, limo, enam kayak gitu. R-nya lucu. R. Gak bisa. Jam siji loro telu papat limo, jam limo siji loro limo papat delapan apa bahasa Jawanya? Jam limo papat wolu. Jam 5 papat wolu menit. Jam 5 lewat papat wolu menit. Papat wolu. Petang puluh wolu menit. Oh gitu kah? Petang. Harus ngomong petang. Petang itu apa? Petang puluh wolu. Jam lima petang. Jam lima petang puluh wolu. JKT papat wolu. JKT papat wolu. Iya toh. JKT, JKT, papat wolu. Iya toh. Petang bulu wolu. Petang bulu wolu. JKT, JKT petang, JKT petang puluh wolu. Bilang ular melingkar-lingkar di atas pagar mutar-mutar. Sudah, ular melingkar-lingkar di atas pagar putar-putar. Yo, wis, wis, wis. Dua puluh, rong puluh. Iya kah? Ngopo? Rapopo? Wis mangan. Wis.
Wing Citalin. Orang ngowing. Dari mana ngowing? Bisa bahasa Sunda enggak, Selin? Ora iso. Baru belajar bahasa Jawa. Bentar, bentar. Iki banyak banget. Harus dipelajarin satu-satu. Selawe, what Selawe? Ayo, tak ajarkan. Bentar yo, sabar. Wes pelan-pelan. Eh, kok wes sih? Pelan-pelan nih. Alon-alon pelan-pelan ya. Alon-alon. Jangan ajarkan aneh-aneh ya, Iki. Tak lapor loh ke Cishani. Ditotok loh sama Cishani. Ketak deh. Nanti tak laporkan ke Cishani. Ci, banyak yang ngajarkan yang aneh-aneh, Iki. Gimana, Iki lo? Totok lah sama Cishani. Ketak tuh gitu. jangan jangan ajarkan yang tak benar. Kasih tahu yo kalau ada yang ngajarin gak benar, tak blok langsung ya. enggak, bercanda. Yang penting jangan ajarkan yang aneh-aneh ya. Nanti habis ini video call jangan pakai bahasa Jawa. Jangan ora iso nanti ngomong bahasa Jawa Selin cuman bengong. Gitu. Nanti yang gak bisa bahasa Jawa Selin pakai bahasa Jawa, tapi kalau yang iso bahasa Jawa jangan pakai bahasa Jawa. Iya. Wis, ya. Yeah. Oke, okay. Yo. Kenapa gitu? Kenapa nggak boleh? Kalau pakai telepati boleh nggak VC-nya? Boleh. Boleh. Kalau iso ya. Bahasa ngapak. Ora iso lah. Isonya medok. Medok-medok bahasa Jawa dikit.
udah mandi menurut Anda gimana, menurut Kakak gimana, iki lo di tempat kantor masa belum mandi, habis teater masa belum mandi tadi pagi iki. Tiup mataku kelilipan. Inyong karo kowe. Tiup enggak ya? Meragukan. Cisali nanti kita VC sambil nonton showroom. Celine ayu banget. Matur nuwun. Apa bedanya nuwun sama suwun? Ada tuh yang matur nuwun, ada juga yang matur suwun. Yang mana yang benar? Atau sama aja? Doa ya, apa iki? Oh, bedanya iku, yo wes, berarti matur nuwun. Gitu toh. Adel mana Ci? Ya enggak tahu. Jangan tanya saya. Ya enggak tahu. Senyumin aja toh. Orang mana? Nggak tahu juga saya. Pose Celine. Gimana iki pose Celine? Gini toh. Gini. Pose toh. Udah maem belum? Padang. Fish. Pernah ketemu Upin
gimana ya? Piye? Piye toh? Piye toleh? Belajar bahasa Jawa di mana? Di Mbak Cindy. Mbak Cindy. Mbak Cindy. Diajarkan sama Mbak Cindy, sama Mbak Shani. Tahu nggak sih sampai Kak Anin kayak waktu itu sampai udah Selin stop, Selin stop mendoknya bahasa Jawanya, stop. Kak Anin kocak kebiasaan tahu jadinya dikit-dikit agak mendok gitu. Ijo jadi ijo. Gitu toh. Selin tingginya berapa? CG6 CG. Tingginya CG6 CG. Tinggian Selin apa Mami? Selin dong. Mami segini lah. Kayaknya segini. Selin tinggi soalnya dulu main badminton. Pas di sekolah ekstrakurikulernya dari SD sampai SMA itu Selin bukan SMA. Iya sih SMA sih, SD sampai SMA itu Selin ambil ekstrakurikulernya itu badminton. Loncat terus kan? Tinggi toh. Kalau kokonya Selin lebih tinggi. Kokonya Selin enggak tau berapa sih? Enggak pernah nanya, kemana nanya juga. Kokonya Selin soalnya dia main basket. Tapi untuk setinggi-tingginya cowok gitu ya, kokonya Selin termasuk pendek. Bantet. Lebih suka basket atau badminton? Badminton sih, badminton. Soalnya Shelly gak bisa main basket, gak pernah ikut basket. Sekarang ada main badminton gak sih? Enggak main. Udah gak main. Nyamuk. Udah nyamuk. Ganggu nyamuknya. Ganggu kita. Catur dulu main sama Koko suka sering kalah. Terus Selin nangis, jadi gak pernah main lagi. Udah jam berapa ini? Lagi di mana Iki? Di kantor. Kantor tempat latihan. Yey. Begitu. Di Malaysia mainan khasnya apa? Ya, enggak tahu. Saya gedenya di Indonesia. Kalau di Indonesia saya tahu congklak. Terus pas kecil suka main alat musik tradisional juga angklung. Begitu toh. Kalau Malaysia enggak tahu, saya orang tahu. Orang gedenya di sini. Begitu.
kangen Malaysia enggak? Dibilang kangen sih enggak begitu ya, soalnya gedenya juga di Indonesia. Pulang ke Malaysia palingan cuma setahun sekali. Jadi pas COVID juga belum balik lagi, belum pulang Malaysia. Sudah loro atau telu tahun gitu sejak COVID gak balik ke Malaysia. Dibilang kangen sih biasa aja ya. Cara bisa bahasa Jawa gimana sih? Ndak tahu sih, nggak tahu, tanya Mbak Sinti. Medok meneh. Terakhir berenang kapan? 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 atau 3. Bahkan lebih kayaknya, 4 tahun. Siji loro telu papat papat. 4 tahun yang lalu. Aku ganti nama dan apa ya? Boleh. Ganti nama jadi opo? Cari member lain mulu iki lo. Iki showroomku, showroom inyo. Para popo banyak yang mau nonton Celine di sini, yang cari Celine, love you. Aku Tresno ya, Tresno itu love bukan, love you gitu. Nyamuk ya terbang. Presno tetanggaku, tembak dong. Bilang aku Tresno. Aku tresno kamu. Ngapain aja hari ini? Hari ini makan teateran toh ya, session girls, gadis-gadis remaja. Terus lanjut belanja bulanan buat bersihin make up, buat apa lagi? Buat air softland, terus ya jajan dikit, terus ke kantor tempat latihan buat video call, terus sebelum video call iki lo showroom dulu. Nama kamu siapa? Iki loh. Apa yang mana ya? Di mana sih namanya? Kalau di sini Selin di sini. Tapi kalau di kalian mungkin di sini. Si Selin matanya ada minus enggak? Kemarin sih pas cek ada.
tapi nggak begitu gede, masih bisa ngeliat. Cuman kalau misalkan tulisannya kecil gitu sudah nggak bisa lihat. Kalau kecil, kalau dulu bisa sekecil apapun bisa baca. Cuman karena sejak masuk Valkyrie ya, sejak masuk Valkyrie 3 tahun 4 tahun jadi minus. Push rank mulu. Jangan marah ya, jangan marah. Maafkan. Nggak lagi kok. Nggak sering-sering kok sekarang. Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Dari umur siji loro telu papat. Umur papat. Empat. Ikut ibu tinggal di Indonesia. Karena ibu Inyong orang Indonesia. Asli Indonesia. Punya nama bahasa Indonesia. Ibu Inyong, iyo toh. Ibumu wong mana? Jakarta. Ibu Inyong dulu gak bisa bahasa Mandarin, Chinese, ora iso. Dulu Ibu Inyong aneh banget ceritanya. Dulu ibu aku itu ora iso bahasa Mandarin, isonya bahasa Indonesia doang. Jadi kalau ditanyakan pakai bahasa Mandarin ngata-ngatain atau opo gitu, orang ngerti ibu saya. Ya, tapi ibu habis apa? Kuliah di Malaysia, di Singapura kayaknya. Jadi iso bahasa Mandarin. Gitu toh. Terus ketemu bapak. Ibu ketemu bapak, yo lahirlah. Kakak Selin sama Selin gitu toh. Xiaomi. Yowes, bentar lagi udahan, mau siap-siap video call. Kakak mas. Bajunya beli di mana, Ci? Iki hadiah ulang tahun dari masnya Selin. Hadiah ulang tahun. Waktu itu pas balik kampung dibelikan sama mas. Maze. Dibelikan katanya buat ulang tahun. Iso nyanyi bahasa Jawa, iso dikit, tapi kiss bye boleh, kiss bye-nya beda. Wah. Gitu toh.
dikit dikit si 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 tik iya kah? Sally merem dong. Kalau Inyong merem, matanya gak ada, orang ada. Begini aja gak ada. Gimana kalau merem? Sally melek dong, ngadi-ngadi kio. Kasih saran buat nama kucing kuici. Kucing, nama kucing opo. Kucing kucing opo ya? Cewek apa cowok kucingnya? Jantan apa betina? Saran topik video call apa ya? Iku udah dikasih nama sama penonton showroom, tinggal dipilih kan yo. Kata pembuka VC, kata pembuka VC iku piye kabare? Wis madang durung. Wis madang urung. Gitu. Halo Mbak Selin, halo Mbak Dita. Piye kabare Mbak Dita? Mohon maaf, saya nggak ngerti bahasannya. Ya maaf, ya maaf, ya maaf. Pakai bahasa Indonesia aja apa? Piye kabare, apik. Hokian aja Ci. Kalau Hokian di sini banyak yang gak ngerti. Lebih gak ngerti lagi. Mandarin aja ini kan susah. Gimana Hokian? Hokian wei. Eh Hokong Hokian wei po. Saya ulang, eh Hokong Hokian wei. Hokian wei po. Bo, Hokian wei bo. Eh bo. Wah, Hel Kong Tampopo bukan Tampopo, beda. Bukan Tampopo Dandelion, bukannya. Wah, Hel Kong Tampo Hokkien Wei Tan Si Bui Hel Aneh Ho. Wah, Ama Hel Kong Hokkien Wei Jing Qiang Yi Jing Qiang Kong Hokkien Wei wa wei lao bu ma si jing qiang Kong Hokkien Wei dan si wa bue ani e hiao Kong Hokkien Wei. Yo wis. Tak bacakan dulu. Aku bacain dulu ya hari ini.
Aku bacakan dulu kan. Podium hari ini. Ranking. Wis, ranking. Di podium nomor 1 ada Kak Dana APBN. Makasih Kakak, jaga kesehatan. Semoga showroom iki menghiburmu. Ya. Terus kedua ada Kak Abdul. Makasih Kak Abdul, jaga kesehatan dan semoga Kakak juga merasa terhibur juga sama showroom iki. Ketiga ada Kak Bet. Makasih Kak Bet. Harus medok ya bacanya. Kak Bet, semoga Kakak sehat-sehat selalu juga, bahagia selalu. Wis. Bahagia. Terus keempat ada Kak Alsagia. Makasih Kak Alsagia. Jaga kesehatan juga. Ya. Terus kelima ada Kak Kris Rafa. Makasih yo. Kak Kris Rafa, jaga kesehatan juga. Keenam ada Kak Bagus. Kak Bagus iki, makasih. Jaga kesehatan juga Kak Bagus. Ketujuh ada Kak Paulus. Makasih Kak Paulus, jaga kesehatan yo. Terus kedelapan ada Kak Das Bagas. Lagi ke Z. Oh iki lo, iki di Twitter namanya kan bahasa Jepang ya. Di Twitter namanya Celine Oshi. Di sini beda. Yo. Terus ke 9 ada Kak Hachi. Skip PC. Rapopo ya. Yang penting sehat-sehat ya. Terus ya, kelamaan kan ngomongin. Jadi mau diulang lagi. Dari mana dulu nih? Ke-8 ada Kak Abai. Makasih Kak Abai, jaga kesehatan. Ke-9 ada Kak Paulus. Ke-10 ada Kak Christian. 11 ada Kak Haji. Rapopo skip page, yang penting sehat ya. Tadi belum selesai ngomongnya. Terus ke-12 ada Kak Deka. Makasih Kak Deka. 13 ada Kak Adi. Makasih Kak Adi, jaga kesehatan. Terus 14 ada Kak Jess. Makasih Kak Jess, jaga kesehatan juga. 15 ada Kak Kiku Sakura. Kiku Sakura, makasih, jaga kesehatan juga. 16 ada Kak Amien. Makasih Kak Amien, jaga kesehatan. 17 ada Mas Gondrong. Makasih juga. 18 ada Dap Louis. Makasih Kak Dap Louis, jaga kesehatan. 19 ada Kak Nana. Makasih Kak Nana, jaga kesehatan juga yo. 20 ada Kak Devi Ruci. Makasih Kak Devi Ruci, jaga kesehatan juga. Semuanya jaga kesehatan. 21 ada Kak Faris. Makasih Kak. 22 ada Kak A. 23 ada Takasang. 24 ada Kak Emi. 25 ada Kak Orange Juice for, enggak kelihatan iki namanya. 26 ada Kak Vin, 27 ada Kak Babang, 28 ada Kak Reval, 29 ada Kak Niko, 30 ada Kak Renoir, 31 ada Kak Zuzu, 32 ada Kak Karin, Selin Jawa. Ini apa nih Kak Karin? Selin Jawa apa? 33 ada Kak Underboys, 34 ada Kak Aplikasi, 35 ada Kak Dante, 36 ada Kak Pranendra, 37 ada Kak Iqbalash, 38 ada Kak Iman, 39 ada Kak Nanda, 40 ada Kak Akari, 41 ada Kak Febrian, 42 ada Kak Mulki, 43 ada Kak Eki, 44 ada Kak Ahmed, 45 ada Kak Abraham, 46 ada Kak LCKH, 47 ada Kak Angga, 48 ada Kak NJW Nuris, 49 ada Kak Puding Coklat, 50 ada Kak Titos. Yo, makasih yo sama yang lain-lainnya. Makasih yo sudah nonton showroom Miki. Dan makasih juga untuk gift-nya. Makasih banyak. Mau video call iki. Yo, ya wis.
Sudah? Wis. Dadah, matur nuwun. Sampai ketemu buat yang video call abis ini. Oke, dadah.